Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Ketemu lagi bersama saya. Di kesempatan kali ini saya tidak seperti biasanya ya teman-teman, pasti teman-teman tahu lah ya. Namun kali ini saya berada di sebuah kampung, yaitu kampungnya adik saya ya teman-teman. Ini biasanya atau disebut dengan daerah tanah miring SP8. Bukan berarti tanahnya yang miring ya teman-teman, nah, itu hanya sebutan yang biasa disebut dengan daerah tanah miring SP8 atau tepatnya desa Kampung Amunkai ya teman-teman. Jadi inilah situasinya, seperti ini kehidupan sederhana di Kampung Amunkai tanah miring SP8. Oke, teman-teman, mari kita lihat seperti apa ini mereka atau adik saya beraktivitas di belakang ini ya, teman-teman. Dan kebetulan saya kesini ini pukul 9 atau setengah 10 pagi. Perjalanan dari kota ke kampung ini sekitar memakan waktu 1 jam ya, teman-teman. Cukup jauh jaraknya ya. Dan ini rumah ini kediamannya adik nomor 3 ya teman-teman, sedangkan yang baju biru tadi di lain jalur lagi. Jadi kita hari ini berkumpul ya, silaturahmi ya, berhubung memang sudah lama tidak berkumpul, jadi ya sekali-sekali ya teman-teman. Oke, jadi inilah tampilan saat musim kemarau di desa Kampung Amunkai, tepatnya di tanah miring SP8. Jadi ini musim kemarau teman-teman. Kolam ini di saat musim kemarau itu airnya warnanya hijau. Ini kolam ini digunakan untuk kasih minum hewan peliharaannya seperti sapi, ayam, dan lain-lain ya. Ini nggak dipakai buat cuci piring atau mandi ya. Jadi itu ada kamar mandi. Jadi di saat musim kemarau seperti ini, adik saya biasanya ambil air dari sumur bor teman-teman, cukup jauh ya, karena memang di daerah sini itu khususnya tidak ada pegunungan atau sumber mata air, itu sangat jauh sekali. Jadi kalau musim kemarau sangat gersang sekali, sawah-sawah pun ikut kering. Jadi ini seandainya musim hujan, itu di belakang itu terlihat tanaman padi. Jadi berhubung saat ini musim kemarau, jadi kelihatan gersang semua teman-teman. Jadi di sini kalau musim hujan sangat penuh airnya, tapi kalau musim kemarau susah air. Jadi seperti inilah situasi kampung tanah miring SP8 Desa Amunkai. Jadi ini kondisi kehidupan sederhana yang berada di kampung. Jadi meskipun sederhana hidupnya, yang penting mereka selalu bahagia, aman, tentram. Oke, kita maju ke depan melihat aktivitas adik saya tadi sedang bikin apa ya. Itu bikin api, bara api sudah disiapkan untuk bakar ayam atau panggang ayamnya teman-teman. Thank you.
few moments later. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Jadi inilah kondisi atau situasi kehidupan sederhana yang berada di kampung desa Munke, tepatnya di kampungnya adik saya ya. Jadi tadi mohon maaf mungkin ibu-ibu negara tidak ke shooting kamera, jadi mereka malu. Mereka tadi makan di belakang ya teman-teman. Oke, tetap semangat buat teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silakan di subscribe dan diaktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Cukup sekian, salam satu hati, satu tujuan.